nationale team te spelen van Indonesië. Wat zou dan je antwoord zijn? Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik ervan ook doe. Dan hoef ik daar niet over na te denken. En ik heb het met mijn zaak wanneer over gehad en eerlijk gezegd van, het zijn mijn roots, weet je. Dus ik zou niet zeggen geen nee tegen. Dus. Indonesia! Indonesia! Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia, ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimana-bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung. DM, pelukis Indonesia Zulham Subari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola, "Hello bro, bolehkah saya mengirim gambar saya?" tulis Zulham Subari. Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut, "Hey, Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih," tulis Dix, "apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar?" Sambungnya, "Saya berharap bisa ke Jakarta segera." Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung, jelasnya, sebatas informasi, pemain berposisi back itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. "A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical," tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia, tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi underscore Padiva. "We are waiting for you Kevin Dix 2," tulis akun Kubuh PC. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia.
Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Tanda Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Dix digadang-gadang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Sejumlah tanda-tanda pun sudah terlihat nyata. Lantas, apa saja tanda-tanda yang sudah beredar masif ini? Kevin Dix sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya ada banyak pemain keturunan yang saling follow Instagram lebih dulu dengan Erick Thohir sebelum akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Bukan tak mungkin, Kevin Dix dan Erick Thohir sudah saling komunikasi. Karena itu, jangan heran jika pada bulan ini Kevin Dix dan Erick Thohir saling bersalaman di Jakarta. Tak ada angin tak ada hujan, Kevin Dix dan Mesut Ozil tiba-tiba saling follow. Padahal, keduanya tidak memiliki ikatan, yang mana tak pernah membela klub yang sama. Mesut Ozil sendiri baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB berpotensi menjadi pertandingan debut Mesut Ozil bersama Timnas Indonesia. Blak-blakan ke media Denmark, Kevin Dix secara blak-blakan kepada media Denmark, Bolt, mengakui sang agen telah dihubungi PSSI. Ia mengaku akan mengambil keputusan terkait penawaran PSSI dalam waktu dekat. Berhubung pernyataan ini dikeluarkan pada September 2024, disinyalir Kevin Dix sudah memiliki jawabannya saat ini. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia. Kata Kevin Dix, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menghubungi Kevin Dix. Namun, ia mengaku Kevin Dix belum diproses. Pernyataan itu disampaikan Arya di channel YouTube-nya pada awal September 2024. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya saat ditanya balik Yusa Nugraha. Pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, memberi hadiah ulang tahun sebuah lukisan kepada Kevin Dix. Ia pun membagikan lukisannya kepada Kevin Dix via direct message, DM, Instagram. Tak disangka, Kevin Dix ingin mengambil langsung hasil lukisan Zulham. Sebab, dalam pengakuannya Kevin Dix akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix kepada Zulham. Jika benar ke Jakarta bulan ini dan langsung diperkenalkan Erick Thohir, Kevin Dix paling cepat membela Timnas Indonesia pada November 2024. Bulan depan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Timnas Indonesia miliki pertahanan yang kuat, Bahrain bakal lakukan ini demi menang. Pelatih tim nasional Timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengakui Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun merasa Bahrain perlu bermain sabar jika ingin menjebol pertahanan solid dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. The Reds, julukan Timnas Bahrain, akan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang bentrokan tersebut, Talajic menyatakan Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang bagus. Terbukti gawang skuad Garuda baru kebobolan satu kali saat bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Indonesia adalah tim bertahan yang sangat bagus. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan satu gol, kata Talajic, dilansir dari GDN Online. Talajic juga mengakui transisi dan serangan balik cepat Timnas Indonesia cukup bagus. Menurut pelatih berusia 59 tahun ini, cara untuk meredam skuad Garuda adalah bermain dengan sabar dan memanfaatkan peluang yang ada. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus memperhatikan hal ini, dan karena hal-hal ini, kami harus sabar, benar-benar fokus, dan menunggu peluang kami, diterang Talajic. Sebatas informasi, Bahrain saat ini sedang mengoleksi 3 poin dan duduk di peringkat 3 klasemen sementara grup C.
Sedangkan timnas Indonesia di posisi 4 dengan 2 poin, hanya terpaut 1 angka. Karena itu, laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan guna menambah poin agar terus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus karena di dua laga awal berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi, kedatangan dua pemain keturunan baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijders. Tapi, Bahrain juga sedang mengusung Hilgers dan Eliano Reijders 5 dari Jepang di laga terakhirnya. Banyak opsi di Timnas Indonesia. Menyambut kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijders di Timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijders akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di Timnas Indonesia. Hilgers dan Reijders sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan China pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di dua laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung. Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijders bakal membuat Timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan hadirnya Mees Hilgers dan Eliano Reijders pastinya akan membuat kekuatan Timnas Indonesia bertambah. Jikata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran dua pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Kehadiran dua pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya, itu tur Kesit. Kehadiran Hilgers dan Reijders sangat diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Hilgers yang berposisi sebagai B tentu diharapkan bisa membuat lini pertahanan makin solid. Sementara Reijders, dia memiliki nilai plus karena bisa bermain di berbagai posisi. Khususnya, dia bisa diandalkan pada sektor lini serang. Skuad Garuda memiliki modal cukup bagus dalam menatap dua laga tandang itu. Selain dengan kehadiran Hilgers dan Reijders, Timnas Indonesia berhasil meraup 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C. Torehan 2 poin ini membuat mereka sedang duduk di posisi 4. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Reijders dan Mees Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reijders dan Mees Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mees Hilgers dan Eliano Reijders adalah dua pemain anyar bagi Timnas Indonesia. Mees dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Riva pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober 2024. Mees dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam dua laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Mees dan Eliano di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka, Mees dan Eliano, pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, jikata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, I sambungnya. Timnas Indonesia sendiri sudah berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagian pemain yang berkarier di tanah air berangkat bersama dari Indonesia. Sementara itu, para pemain abroad seperti Mees dan Eliano akan menyusul bergabung ketika Timnas Indonesia sudah di Bahrain. Menarik menantikan aksi Mees dan Eliano saat membela Timnas Indonesia nanti. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, ini agenda hari pertama. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari WIB dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, tak semua pemain ikut dalam rombongan tersebut. Dari 27 pemain, hanya 11 yang berangkat dari Indonesia. Sisanya adalah penggawa abroad yang akan langsung menyusul ke Bahrain. Keberangkatan skuad Timnas Indonesia diketahui dari unggahan akun media sosial Timnas Indonesia dan beberapa pemain. Rizky Ridho misalnya yang posting momen di dalam pesawat bersama Malik Rizaldi, Dimas Derajat dan Nadeo Argawinata.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan skuad Timnas Indonesia tak akan beristirahat lama sesampainya di Bahrain. Sebab Rizky Ridho dan kolega akan langsung menggeber latihan. Jadwal sudah ada. Besok, hari ini, kita akan sampai di Bahrain. Malam kita akan latihan, jekata Sumarji. Pria berkacamata itu mengatakan Timnas Indonesia sudah terbiasa untuk tidak berleha-leha dalam melakukan persiapan tim. Langkah itu dilakukan mereka agar dapat bermain apik demi meraih poin maksimal. Itu sudah terbiasa. Jadi, kita jadwal sudah ada, jekatanya. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelahnya pasukan Garuda akan melawan Cina di Qingdao. PSSI akan menyediakan pesawat charter untuk keberangkatan ke negeri tirai bambu demi menghemat stamina pemain. Sebab tidak ada penerbangan komersial langsung dari Bahrain ke Cina. Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir menilai Timnas Indonesia belum bisa dikatakan seimbang dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, Timnas Indonesia kedatangan dua pemain baru, mereka adalah Mees Hilgers dan Elianor Reijders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia, mereka adalah Mees Hilgers dan Elianor Reijders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengger di peringkat 25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi dua negara tersebut pada bulan Oktober ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Rafael Struik dan kawan-kawan lalu dihadapkan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, jangan anggap kita lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mees dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, jekata Erick Thohir, dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya di klasemen bila sanggup menumbangkan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia sementara menghuni posisi keempat grup C dengan raihan 2 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Posisi kedua ditempati oleh Arab Saudi dengan raihan 4 poin. Martin Paes terbang ke Bahrain, tim medis FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air disampaikan Bung Ropan bahwa Martin Paes terbang ke Bahrain oleh tim medis RC Dallas. Dengan terbangnya Martin Paes menuju Bahrain, FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain dalam seleksi Piala Dunia 2024 pada 10 Oktober mendatang. Diketahui Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan lengan tangan kanannya, bahkan kiper andalan Timnas Indonesia ini tidak turun saat memperkuat timnya melawan San Jose Earthquakes pada 3. Oktober lalu, ketika juga bicara dengan Sumarji selaku manajer tim, mengatakan bahwa Paes akan datang dan bergabung dengan Timnas, jelasnya. Paes hanya butuh pemulihan saja dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan akan dapat tampil saat menghadapi Bahrain. Paes sendiri sebelum ke Bahrain melakukan transit terlebih dahulu di Bahrain. Menurut Sumarji, pihaknya telah mengirimkan tiket kepada Paes untuk dapat segera bergaung di Bahrain. Saya pikir ini jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dalam keadaan yang masih cedera, dia tetap bertekad untuk memperkuat Timnas. Di saat ini Timnas juga dengan penuh semangat melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi Bahrain dan berikutnya adalah Cina. Kondisi Paes ini sendiri juga telah diperiksa oleh FC Dallas dan mendapatkan izin untuk berangkat. Dengan demikian, kondisi Paes masih dapat diatasi dan diharapkan akan dapat memperkuat Timnas menghadapi Bahrain. Walaupun itu cedera ringan, tapi kita semua berharap Paes akan dapat berdiri di bawah mister gawang nantinya. Sedangkan Timnas juga harus mempersiapkan Hernando Ari yang merupakan kiper kedua Timnas untuk dapat menggantikan Paes nantinya. Klasemen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024 sejauh ini dari klasemen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024, Indonesia masih berada di posisi 4 dan mengantongi poin 2,
Sedangkan posisi pertama ditempati oleh Jepang dengan poin 6, disusul oleh Arab Saudi dengan poin 4. Adapun Bahrain yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan poin 3. Jika saja timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, maka posisi di klasemen sementara akan langsung melambung ke posisi 2. Akan tetapi jika dengan hasil imbang maka timnas akan tetap berada di posisi 4 di bawah Bahrain. Bahrain sendiri sempat mengalami kekalahan telah saat menghadapi Jepang dengan kebobolan sebanyak 5 gol. Kevin Dix cerita kronologi PSSI hubungi sang agen agar dirinya perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, dikata Kevin Dix, mengutip dari media asal Denmark, Bold. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka, dilanjut ex-pemain Feyenoord Rotterdam tersebut. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, ditegas pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan, PSSI pasti sedang berusaha, dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang ada sebelum risiko itu diambil, kata Kevin Dix.